Tuhanmu berapa? Satu. Enggak. Benar satu? Iya satu. Lah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh enggak, itu hanya oknumnya tiga. Terus yang bertanya, loh kemarin saya baca koran, tiga oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Sudah enggak bisa jawab. Hanya istilah oknum untuk Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dibandingkan dengan oknum sabu-sabu enggak bisa jawab. Saksi Yehuwa, dulu dilarang, wah pemerintah berjasa untuk orang Kristen. Senang sekali kalau ada orang saksi Yehuwa masuk ke rumah-rumah orang Kristen, awas, saya laporkan kamu. Ayo bertobat, kalau supaya kamu gak ditangkap polisi. Lu bertobat kok ngancam polisi. Gitu? Dulu kan gitu. Nah sekarang diizinkan oleh pemerintah, saksi Yehuwa oleh Menteri Yusril Mahendra, zamannya Menteri Yusril itu. Di Manado, saudara-saudara, sekarang udah punya balai kebaktian yang besar sekali. Dan kemarin saya waktu di Manado, saya membaca koran Manado Post, satu halaman full tentang saksi Yehuwa. Ikutilah kebaktian distrik dan pendalaman Alkitab, saksi-saksi Yehuwa. Satu halaman full. Betani hanya pasang seperempat halaman, tidak ada. Full satu halaman. Itulah saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa menulis banyak buku, menyebarkan Alkitab, menyebarkan traktat, dan kemudian isinya, kalau orang Kristen imannya masih kelas elementary, kelas dasar tadi, pasti dia tidak mampu menjawab. Itu contoh. Kamu mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang satu, bagaimana mungkin? Yesus sendiri berkata apa? Bapa itu lebih besar daripada aku. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Lah kalau Bapa lebih besar daripada aku, berarti Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi hanya Allah yang kuasa. Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha perkasa. Berarti saksi Yehuwa mengatakan, Yesus itu suatu Allah huruf kecil, bukan Allah yang maha kuasa. Dia bukan Yehuwa, tapi anaknya Yehuwa, yang diciptakan Yehuwa. Ini saksi Yehuwa. Anda tidak membaca Alkitab dengan cermat. Membaca Yohanes 1 ayat 1, Anda membaca, pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh saksi Yehuwa dipalsukan. Kita tidak tahu, karena kita tidak memahami kitab suci. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was a God. Suatu Allah. Suatu Allah itu bukan Allah. Dia Allah nomor dua, kata saksi Yehuwa. Jadi lebih tinggi Allah Bapa ketimbang Yesus Kristus. Nah ini, ajaran-ajaran ini muncul di mana-mana. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah. Kalau firman bersama Allah, firman Allah atau bukan? Kalau Markus bersama Yohanes, Yohanes Markus apa bukan? Bukan, Yohanes ya Yohanes, Markus ya Markus. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, firman Allah atau bukan, kata saksi Yehuwa. Bukan, firman ya firman, Allah ya Allah. Lalu ada dua entitas di situ. Ini yang sekarang disebarkan di mana-mana, saudara-saudara. Nah kalau kita tidak memahami iman kita lebih mendalam lagi, Anda hanya suka yang ya kebaktian yang intinya pokoknya seneng-seneng, happy-happy. Kalau kemarin masuk diskotik tak ada kitab sucinya, sekarang gereja seperti diskotik, tempat hiburan, Anda akan terjatuh dalam